Assalamualaikum Uda Alkawi dan Elvina, ba akaba kinida? Alhamdulillah sehat walafiat ya Pina ya. Alvina sehat? Alhamdulillah. Ya, dan kita doakan jo dan sanak-sanak kita Alvina mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nan antradanga respon dari masyarakat dan pecinta lagu-lagu Minang, Uda Alkawi dan Elvina pasangan duet terkuat untuk kini. Oh. Baa tanggapan Uda. Ah, Jo Elvina. Andra dua-dua sih. Mungkin kok sesuatu yang berlebihan barangkali Andra. Tapi kalau memang ada respon atau sikap dari masyarakat atau pecinta lagu-lagu Minang dengan apa yang Andra sampaikan tadi, tentu Athena Uda Alkawi ucapan Alhamdulillah yang pertama dan ucapan terima kasih banyak untuk dosana-dosana kesadunya ya Fina ya. Ya mudah-mudahan apa-apa yang telah kami persembahkan untuk dosana sekali lagi mudah-mudahan bisa menghibur dan bisa bermanfaat. Selain itu, kesibukan Uda Alkawi JL Fina saat ini apa dah? Yang dari Elvina, boleh? Sekarang kita lagi mau garap dua album ya, dua proses. Sekarang lagi proses juga. Yang pertama, penggarapan album untuk Negari Pakan Senayan. Senayan. Dan yang kedua, penggarapan album untuk produksi ya. Dari Tembo sendiri. Dan mohon doa dan sana mudah-mudahan sadonya bisa berjalan dengan lancar dan karya-karya kami tetap bisa diterima di masyarakat Minang. Ikut tadi Andra si Alvina nyo menjawe Andra bertanya bahasa Minang dijawe bahasa Indonesia. Ya, tapi memang Alvina bukan berasal orang tuanya dua-duanya dari ranah Minang. Ya. Ibu dari Betawi, jadi papa? Pasaman. Iya, papa Alvina almarhum dari Pasaman. Jadi campuran ranah Minang dengan Betawi. Okay. Kalau bahasa Indonesia, bahasa Minang bisa Alvina? Sekete lagi. Tapi kalau melantunkan itu lagu-lagu Minang, memang sangat luar biasa. Dan ya, prestasi yang diukir oleh Alvina, memang datang tanggung bukan hanya memenangkan beberapa lagu Minang, lagu nasional, bahkan juga melantunkan lagu-lagu dari mancanegara. Terakhir yang Alvina prestasi yang diukir apa penyanyi nomor satu berhijab tingkat SLTA se Indonesia luar biasa di sana, dan itu pula Andra yang akhirnya udah berkeinginan untuk menggaet Alvina untuk peluncuran album-album karya-karya dari Jambo, karena memang kemampuan dan skill yang dimiliki oleh Alvina sangat luar biasa. Untuk penggarapan album tadi sekitar banyak lagi disampaikan di Alvina, ada dua album, pertama penggarapan untuk album Negari Pakan Senayan. Temanya Lereng Senggalang dan ada banyak pasan yang disampaikan di situ ya Bina, yang bukan hanya pasan kitua tapi pasan wisata keindahan alam yang sangat luar biasa kita miliki di ranah Minang. Andra, itu kira-kira. Dan kedepannya harapan apa yang Nio udah Alkawi sampaikan Jo Elvina? Alvina harapannya? Yang dari Uda lah dulu. Ya, harapannya dari, apa? Harapan dari Uda yang selalu Uda sampaikan tidak hanya di kampung halaman tapi di perantauan. Mudah-mudahan budaya dan tradisi kita tidak akan pernah lapuk dimakan zaman. Oh. Dan mudah-mudahan para generasi muda untuk selalu bisa menjaga, mengembangkan dan melestarikan budaya dan
tradisi yang luar biasa di kampung halaman itu, ragam banyaknya dari segi alat musik itu cukup banyak, memiliki ragam alat musik itu juga dengan seni-seni yang lainnya, dan sekali lagi mudah-mudahan bersama-sama gitu menjaga. Dan harapan dari Elvina Surang untuk kedepannya apa? Semoga selalu memberikan yang terbaik. Amin. Sebuah harapan yang mulia barangkali disampaikan Elvina, bisa memberikan yang terbaik selalu untuk masyarakat. Tentu sekali lagi, ambo pribadi dan Elvina tentu mohon dukungan, support serta doa dari Dusana. Sadonya mudah-mudahan kedepannya kami bisa berbuat yang terbaik dan manfaatnya tidak hanya untuk ambo dan keluarga, tapi juga ambo dampak positif untuk masyarakat Minang. Tadi kalau sudah sampaian Rang, so Alvina memang multi talenta dengan kemampuan skill yang luar biasa. Kalau bernyanyi mungkin lah banyak itu canggih, tapi kalau yang berdendang saluang mungkin Andra penasaran enggak? Iya, dan Andra sendiri pengen mendengar Inio Mandanga Elvina berdendang tradisi Minang. Oke, Rang. Kita udah ngadain dangan dari Alvina. Iya, sabana lama dah mendengar. Indra nangan uni pantun tadi. Sabana. Jiko teragak dan sana. Jangan sagan-sagan mengundang kami ya. Betul Mina. Yo, cek lagi pantun kamu tambahkan dari yang tadi itu. Yo. Tanang-tanang lah mama duduk nak jale pantun do dendangnyo. Jiko teragak dan sana isu. Jangan sagan-sagan untuk mengundang kami berdua. Nah, yo, terima kasih banyak dan sana, dan bagi dan sana ampu yang selalu mengikuti Alkawi Minang Channel, ribuan terima kasih banyak support dan dukungan dari dan sana selalu kami harapkan untuk membangun channel Alkawi Minang Channel dan Alvina Brenner. Karena di situ kami ingin menghadirkan karya-karya, mudah-mudahan karya-karya yang terbaik untuk di sana. Sana-sana mungkin banyak salah dari ambo, kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada gadian antara tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.